Terima kasih Ismail, cukup terperinci dan pastinya selepas ini kira-kira pukul 10.50 pagi nanti ya, bersama Zaliha dan juga Syaril, dan akan juga bersama dengan Ismail di sana untuk perinciannya lagi keseluruhan istiadat pemasyuran. Dan bercakap tentang dari segi tradisi dan juga ikatan kekeluargaan itu, bagaimana sebenarnya kita bawakan jauh lagi antara negara dan juga negara. Okey. Sebab Ivan pun selalu juga negara-negara jiran. Khususnya di rantau Nusantara inilah bagaimana ikatan itu boleh terjalin di bawah pertubuhan ikatan rumpun Malaysia Nusantara. Banyak aktiviti. Ada kekeluargaan di sebenarnya. Pertubuhan ikatan kekeluargaan rumpun Malaysia Nusantara hampir 10 tahun sejak penubuhan daripada 2011. Jadi kita bawakan ke studio. Terima kasih kerana sudah bersama kami Encik Syed Khairul yang merupakan Presiden Harum dan juga Penasihat Harum Sabah Encik Muhammad Razlan Abdul Razak. Dua-duanya telah bermula dengan Harum sejak 2011. Ya, betul. Jadi bagaimana perjalanan dari 2011 hingga 2019? Apa antara pengalaman paling berharga di bawah dari Harum ini? Kalau kita lihat kan daripada selama lebih kurang 10 tahun ni, macam-macam aktiviti yang kami dah buat dan macam-macam negara yang kami sudah pergi dan hanya membawa satu misi, iaitu misi cinta. Jadi kita memang setiap kali bila kita pergi ke mana-mana saja, kita bukan saja membuat misi kemanusiaan, tetapi kami akan bawa mesej-mesej cinta kepada mereka yang kami bawa. Mesej cinta. Mesej cinta. Mungkin ada yang salah faham nanti. Betul. Dia bab cinta ni memang satu benda yang orang sensitif. Jadi sebenarnya kita nak bawa kepada masyarakat bahawa cinta ini dia universal. Kita tidak boleh bila melibatkan program-program kemanusiaan, bantuan kemanusiaan itu, kita hanya tertumpu kepada orang kata bangsa ataupun negara tertentu, agama tertentu, tidak. Tetapi maksudnya itu sebab kita ketengahkan asas ataupun dia punya dasar dia ialah love, cinta. So kita boleh pergi kepada semua orang. Sebab manusia ini dia perlukan cinta. Bila ada cinta, dia akan sanggup buat apa saja untuk sang kekasihnya. Jadi di situlah. Jadi dasar cinta itu kami ambil inspirasi itu daripada orang cukup kenali, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, yang semua sama ada di barat ke di Asia ke di mana-mana cukup apa kata meminati akan puisi-puisi ataupun dia punya definisi-definisi tentang cinta. Itulah antara benda yang kami cuba bawa dalam terjemahkan dalam setiap kami punya dalam tempoh hampir sedekat ini dah berapa ramai sang pencinta yang dapat dikumpulkan di bawah payung Harum. Sang pencinta. Sang pencinta. Kami banyak juga membawa cinta-cinta kepada banyak negara. Dan boleh dikatakan hampir daripada mungkin dalam 50,000. Dalam 50,000. Tidak terikat hanya di Malaysia. Itu adalah mesej cinta yang kami bawa ketika kita membuat misi kemanusiaan. Tetapi kalau untuk ahli Harum sendiri, kita ada lebih daripada 1,000 orang setakat ini seluruh Malaysia. Dan memang ada juga beberapa negara yang nak bersama-sama bercinta dengan kami, tetapi masih lagi dalam proses. Sebab kita tengok memang bila kami bawa mesej cinta ni, walaupun dia orang yang susah, tapi bila kita buat mesej cinta, mereka sudah tidak ada rasa dendam kepada orang kaya. Bila kami membawa mesej cinta ini kepada orang-orang yang kaya, mereka rasa terpanggil dan merasa sensitif bagaimana mereka dapat membantu orang-orang susah. Jadi itu yang kami biasa bawa. Sebab kami bukan bawa misi ini hanya kepada orang-orang yang susah. Kepada mereka-mereka yang senang, yang kaya dan sebagainya. Sebab kita ada buat misi ke Jepun. So mereka macam terpanggil tengok, oh menarik betul dengan misi-misi yang kami bawa. Negara-negara yang berada di bawah Harum? Yang pernah kita pergi. Of course, kita punya Nusantara. Jadi seluruh Asia kita ada pergi. Even China, India, Filipina, Kamboja, Thailand dan sebagainya. So kita juga ada pergi ke Europe, di mana kami dijemput khas oleh UNPO, antarabangsa, sehingga mereka menjadi melantik Harum ini sebagai salah satu, kita punya lawyer sebagai salah satu panel untuk membantu minoriti-minoriti yang tertindas dengan mesej-mesej cinta.
Dari mana mendapat dana sumbernya? Kami mostly daripada orang ramai. Yeah. Mostly daripada orang ramai. Derma. Kita, kita akan buat melalui media sosial, buat roadshow dan sebagainya. So itu dana-dana kami dapat. Dan ada juga daripada ahli-ahli kami sendiri. Bagaimana pandangan ahli-ahli Harum ya? Bila mana kadang-kadang ada isu macam Malaysia dengan Indonesia, oh, siapa punya batik, siapa punya songket. Yang saya kata, saya, pendapat saya, tak payah masuk news pun sebenarnya. Macam kita tahu masing-masing ada warisan tersendiri kan. Bila melihat isu-isu yang memprovokasikan sedikit pertelingkahan antara sempadan itu, bagaimana pandangan sang pencinta sendirilah? Cik Razla. Itu soalan yang cukup bagus. Itu sebab kenapa Harum itu sendiri dia punya apa nama dia Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara. Nak menceritakan, nak menunjukkan bahawa kita semua ni adalah satu family yang besar. Keluarga. Walaupun orang ni Cina ke India ke di negara mana pun mereka, we are one family. Atas dasar apa? Atas dasar kemanusiaan. Kita tinggal di atas dunia yang satu. Kan? Jadi atas budaya, kepelbagaian budaya, atas kepelbagaian itu sebenarnya ruang kepada kita untuk saling kenal mengenal. Kan? Untuk bertukar-tukar. Jadi itulah cuba Harum cuba bawa di Nusantara ini dengan mesej cinta itu, supaya patut benda-benda macam itu tidak menjadi sebagai satu boleh meruntuhkan ikatan kita sebenarnya lama terbina secara aman dan damai di Nusantara ini. Jadi kita hanya meneruskan apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kita dulu yang menanamkan adab, adat dan sebagainya itu sebagai akhlak dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya kita ini boleh berhubung sesama secara harmoni. Untuk kita nak menyuburkan semula ikatan Nusantara, menggabungkan balik semua tradisi. Suai jadi penasihat dah. Itu ikatan kekeluargaan itu yang penting. Sebab kalau timbul selisih faham pun ada cara nak selesainya. Selesai secara family lah. Adik-beradik bergaduh. Bila ada cinta di situ, terbitlah juga rasa syukurnya. Cinta senjata yang paling power. Apa target sebenarnya Harum untuk tempoh yang akan datang pada masa depan? Apa lagi yang mahu dicapai? Kami akan terus menerus untuk membawa mesej-mesej cinta ini. Sebab kita boleh melihat bagaimana keadaan situasi sekarang. Masyarakat dengan kepanasannya, dengan stresnya. Di mana-mana kami pergi, walaupun macam kami sebut negara Jepun yang begitu. Tetapi kita boleh nampak betapa stres hidup mereka. Jadi bila kita buat mesej-mesej cinta ni, macam kita kami sebut, macam kami buat misi di Filipina. Ada satu projek yang kami akan buat pada pada 2 Februari 2019, iaitu First NCMF Sambuanga Peninsula Culture Summit, di mana kami baru balik, baru balik semalam, melihat tinjau-tinjau aktiviti-aktiviti apa yang berlaku sekarang ini. Masya Allah, memang sambutan dekat saya menggalakkan. Di Manila? Di Zamboanga City. Zamboanga City. Di mana ada satu golongan. Sebab kat situ kita buat maulid, kita ada buat macam cerita tentang kasih sayang dan sebagainya. Ada seorang tu, Father Sebastian. Father Sebastian. Very popular dekat sana. Tiba-tiba dia berjumpa dengan tim SMF dan dia menyatakan bahawa dia nak join. Dia nak join maulid pun dia nak join juga. Sebab apa dia kata? Dia kata dia nampak satu mesej cinta yang pertama. Dan yang kedua dia kata, program ni sebenarnya dia boleh jadi satu perhubungan jambatan di antara orang Muslim dan non-Muslim. Dia kata nampak, dia nampak satu jambatan. Dan satu lagi dia kata, ini boleh menjadi salah satu jurang, menutup jurang, di antara orang kaya dengan orang miskin. Sebab itu kami amat berharap kalau semua NGO-NGO Malaysia, usahawan-usahawan Malaysia dan juga ulama-ulama di Malaysia sama-sama join kami dekat sini. Untuk kita melihat sendiri. Dan sekaligus dapat menangkis persepsi dari segi perbezaan agama yang juga seringkali dimainkan di laman sosial. Dan barangkali usaha sebegini dapat memberikan, dapat mengurangkan jarak tersebut. Itulah itu yang sama juga yang kami share dengan Father Sebastian. Bila kita cerita tentang kami membawa cinta, dia pun rasa, dia pun duduk di orang daripada Itali, tapi hampir 30 tahun, 40 tahun duduk di sana, berusaha untuk membantu masyarakat di sana mengurangkan jurang perbezaan antara Muslim dengan non-Muslim. Jadi bila tengok ada satu NGO Muslim yang buat begitu, dia kata,
Ini bagus. Same message. Jadi dia nak bersama-sama dengan kami, join dalam program. Mengikut pengalaman dalam misi yang banyak-banyak diadakan dalam tempoh beberapa tahun ini, apakah ya faktor utama yang mewujudkan perselisihan itu yang menjadi itulah duri dalam daging tu. Apa soalan tu? Siapa nak jawab? Supaya boleh kita atasi. Kita tahu kita nak pergi sampaikan message cinta, tapi kena tahu juga sebabnya. Sebab mereka tidak mendapat cinta yang benar. Itu saja. Very simple. Kalau mereka tahu tentang cinta yang benar, mereka akan buat benda yang baik. Semua akan mengambil jalan yang damai. Jadi jadi semua ni kurang kasih sayang, kasih kurang kasih sayang. Kurang berkasih sayang sama kita. Jadi sifat-sifat individualistik itu terlalu kuat. Sehingga kan hal kamu. Kita tidak ambil ego dan sebagainya. So itu yang kita cuba cairkan dengan cinta. Sebab bila ada cinta ni orang, bila orang dah bercinta ni dia lain kan sifat dia. Pengalaman Cik Razlan juga, Cik Syed dan juga warga sang-sang pencinta harum ini. Bila membuat misi kemanusiaan macam kita baru-baru ini, kejadian tsunami, bagaimana dari segi logistik itu, adakah sukar ataupun mudah mendapat bantuan yang diperlukan? Kalau lebih kepada pengalaman kami, memang bukan mudahlah untuk kita mendapat bantuan. Tetapi bezanya kami sebenarnya untuk dari sudut bantuan, kita tidaklah macam ingin sangat sampai orang menderma sampai 1 juta, 2 juta. Walaupun kita ada je peluang-peluang seperti itu. Tetapi kami nak apa? Kami nak semua orang juga mewujudkan rasa cinta. Walaupun RM1, tadi ramai orang boleh bagi menderma. So mereka juga dapat menyuburkan rasa-rasa cinta dalam jiwa. Kalau kita bagi seorang saja 1 juta, so kita pun rasa macam kita rasa selesa dan sebagainya. Jadi kita tidak akan meminta orang-orang lain untuk bersama-sama join dengan kami dalam program-program yang murni ini. So kalau boleh, kita nak semua orang merasai ini, walaupun dengan RM1. Untuk menjadi sebahagian daripada ahli keluarga harum, bagaimana Encik Razlan? Kita ada buka untuk sukarelawan. Jadi benda tu boleh tengok dalam kita punya FB, website, FB dan juga IG dan juga IG kami. So www.harum.org ataupun dia boleh pergi ke Facebook direct. Just type harum, dia akan keluar. Harum menyebarkan wangi-wangian dan cinta kepada masyarakat. 2019 ni bagaimana kalendernya? Sebab tu sebab tu pembukaan dia memang amat menarik. Sebab cinta-cinta ini telah disebarkan di Southern Philippines. Dan kita tahu Southern Philippines macam-macam kita dengar. Krisis sana, krisis sini dan sebagainya. Jadi sebab tu kami sebut bila dengan program ni, bila feedback daripada orang ramai tentang perkara ni, dia kata memang akan menjadi satu fenomena. Di mana masyarakat akan berhimpun, berkumpul untuk membawa mesej-mesej cinta. Dan kami juga tidak akan terlepas pandang untuk membawa sekali mesej-mesej cinta daripada Arumi. Sebab mesej tu memang beautiful, very beautiful. So itulah pembukaan pada tahun 2019. Dan kami juga akan fokus kepada untuk mewujudkan usahawan-usahawan di Malaysia, usahawan-usahawan kecil di Malaysia yang mereka ini pula yang akan membantu membantu orang lain. Maksudnya mereka akan bersama-sama dengan NGO. Maknanya bukan maju seorang, maju secara kita nak kembali kepada misi ke selatan Filipina itu tadi. Saya pasti bukan saya saja seorang yang bertanyakan soalan ini, terutamanya ahli-ahli keluarga yang akan dari segi persiapan untuk memastikan keselamatan para petugas, bagaimana? Itu memang priority lah. Itu memang priority, keutamaan kami. Jadi itulah hantar soalan-soalan juga ditanya bila kita jumpa dengan NGO-NGO dan sebagainya kan. Jadi untuk pengetahuan, NCNF ini adalah satu agensi yang menguruskan hal ehwal umat Islam di seluruh Filipina. Dan dia berada di bawah direct pejabat Presiden Duterte. It means government lah, agensi kerajaan. Jadi hasil daripada kita punya perbincangan baru ni, jadi pihak mereka dah standby dah. Dari segi isu keselamatan, dia dah prepare sehabis yang baik. Dan untuk pengetahuan juga, sebenarnya Zamboanga ini satu bandar city yang tidak ada masalah sebenarnya. Yang dia tidak terlibat, tak terlibat dengan apa-apa konflik dan sebagainya. Tidak. Kalau kita dengar yang Marawi itu jauh daripada Zamboanga. Dalam kena naik flight berapa jam? Jauh lagi daripada. Dia
nak ceritanya bandar itu satu bandar yang selamat. Mm-hmm. Itu sebab antara tujuan NCNF tu bersama dengan kami ialah dia nak bagi rakyat negara-negara ASEAN melihat sendiri betapa amannya sebenarnya di situ. Macam mana Harun memilih lokasi-lokasi ini? Ada kriteria tertentu ataupun dapat sense situ kurang cinta jadi ada okay. Sebab sebenarnya kalau kita lihat, kalau lebih lagi kalau orang-orang yang susah kan, so bila dia susah dia akan duduk dalam kemurungan, kesedihan dan sebagainya. Tetapi mereka terlupa kalau mereka mendapat cinta yang benar. Sebab mereka pun ada cinta juga, cinta yang benar, cinta pada Tuhan. Tak kisah dia Kristian ke, dia Hindu ke, Chinese ke, tak kisah. Kalau mereka cinta pada Tuhan, so mereka akan tahu bahawa Tuhan tidak akan menzalimi mereka. Sebab tu bila kita bercerita bawa mesej cinta ini kepada mereka, mereka kata, oh, tak kisahlah dia hidup macam mana pun. Sebab itu ada juga orang yang susah, bersama-sama mereka juga tidak terlepas dalam membantu, menyumbang dalam misi-misi hal. Setidak-tidaknya mereka diberikan harapan. Mereka boleh buat perubahan. Betul. Itu yang kita nak bawa di SMF ni. Sebab kita nampak NGO banyak membantu. Tapi ada juga NGO-NGO yang bersama-sama dengan kami. Kita bukan setakat nak bagi diorang ikan. Kami nak bagi diorang pancing. Supaya mereka boleh generate income mereka sendiri. Jadi itu kita nak minta semua NGO-NGO di Malaysia dan di Asia sama-sama membantu rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat yang susah. Bukan saja di Filipin, di mana saja dengan satu misi-misi cinta supaya mereka dapat generate income mereka sendiri. Jadi mereka tidak lagi mungkin minta. Okey, bila dekat Sabuanga tu, nak ikut lah. Saya banyak cinta juga. Nak salur ke mana? Tarikhnya. 2 Februari. Oh, 2 Februari dah dekat sangat. Saya sempat nak buat. Betul. Misi seterusnya. Untuk usahawan. Untuk usahawan, satu benda yang menarik yang kami akan bawa ialah kami akan bawa mereka ke eco-zone, economy zone. Di mana dekat situ, salah satu insentif yang mereka akan bagi ialah walaupun kita daripada luar, mereka akan bagi 100% ownership untuk buat bisnes. Sebanyak 100 ekar mereka offer kepada untuk halal. Jadi mana-mana usahawan daripada Malaysia yang berminat untuk mencari peluang bisnes, terutama sektor halal industri, boleh ke sana. Ya, betul. Bersama-sama dengan kami. Sebab ini akan taklimat ini akan diberikan oleh pihak agensi dia punya trade dia sendiri. Untuk bentangkan kepada kita. Dan juga NGO, satu lagi, sorry, minta maaf. NGO yang macam mana kita sedia maklum, kadang-kadang NGO ni dia risau macam mana nak buat misi kemasa di Filipin. Ini masanya. Betul. Supaya kita boleh channelkan kepada orang direct kepada NCMF. Sama-sama bertukar idea, tak ada iri-iri hati, semua cinta. Sesama cinta supaya sama-sama dapat membangun. Terima kasih Encik Syed, terima kasih Encik Razlan. Auranya pun dah lain lah. Terima kasih kerana bawa cinta ke...